sih. Ya, kita barusan melaksanakan tiga hal kegiatan sekaligus. Pertama itu peresmian sekretariat masyarakat ekonomi syariah wilayah Jambi, yaitu di kantor gedung UIN Sultan Usman Jambi. Yang kedua, kita tadi melaksanakan rapat kerja MES Jambi. Kita nanti tadi berbincang-bincang tentang program kerja MES Jambi ke depan. Kita tadi katakanlah ada narasumber kita dari tadi dari Bank Indonesia perwakilan Jambi Pak Bayu, kemudian juga dari OJK Pandang. Saya sendiri juga menyampaikan tadi beberapa poin. Kemudian teman-teman yang dari industri perbankan syariah dan lain-lainnya juga menyampaikan sejumlah gagasan dalam rangka bekerja sama antara MES Jambi, kemudian industri perbankan syariah UIN dalam rangka memajukan ekonomi syariah di Jambi. Kemudian sekaligus juga malam hari ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bayu Martanto yang sudah bertugas lebih kurang 3 tahun di Jambi ini, yang segera akan mendapat tugas baru di Jakarta. Beliau ini adalah wakil ketua dari masyarakat ekonomi syariah Jambi. Kami mendoakan semoga dia sukses di tempat yang baru dan membawa sesuatu yang baik yang ada di Jambi ini ke Jakarta untuk di-share dengan teman-teman yang ada di Bank Indonesia yang ada di Jakarta. Terima kasih kami, selamat bertugas, semoga kita semua terjauh dari wabah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.